kerjasama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami.